Selamat bertemu kembali buat teman-temanku semuanya. Hari ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita akan melanjutkan untuk menyanyikan sebuah lagu dari Kunci F. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, saya ingin memberitahukan sedikit. Mungkin sebagian besar pemula agak sedikit sulit untuk bermain dari kunci ini, tapi pada saat ini ketika teman-teman sudah bisa belajar bersama dengan saya ingin memberitahukan beberapa perangkat tangga nada yang dibutuhkan untuk menyanyikan sebuah lagu dari kunci F itu sendiri. Nah, kalau teman-teman mengikuti pelajaran yang sebelumnya yang telah saya buat di vlog yang atau di tutorial yang sebelumnya, sebenarnya kunci ini sudah hampir kita pahami semuanya, tapi ada beberapa atau sedikit kunci lagi yang harus kita pelajari bersama. Nah, seperti biasa ketika sudah selesai dalam belajar lagu untuk menyanyikan sebuah lagu dari kunci F, maka saya akan membuat sebuah lagu yang bisa teman-teman nikmati atau teman-teman untuk pelajari di rumah masing-masing. Yang judulnya adalah lagu dari teman kita Judika, Sobat Kau Di Mana. Atau judulnya itu Tersenyumlah kalau tidak salah, seperti itu. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan mencari seperti biasa do dari kunci F, yaitu adalah kunci F itu sendiri. Kuncinya sangat gampang. Teman-teman tinggal menekan senar 1 dan senar 2 di fret yang pertama, kemudian senar 4 dan kelima di fret yang ketiga, dan jari tengah Anda menekan senar ketiga di fret yang ketiga. Kunci F do-nya. Kemudian re-nya adalah kunci G minor. G minor seperti ini. Teman-teman, ini sangat gampang. Kalau kunci F tadi seperti ini, teman-teman tinggal menggeser 2 fret, 1 2 jadi kunci G. Tetapi kunci G minor, teman-teman tinggal melepaskan jari tengah dan jari telunjuk Anda naikkan ke senar 3, sehingga jari telunjuk menekan senar 1, 2, dan 3 secara bersamaan, dan senar 4 dan 5 di fret yang kelima ditekan juga secara bersamaan. Jadi modelnya seperti ini. G minor. Itu adalah re-nya. Sekarang mi-nya. Mi-nya adalah kunci A minor. Kunci A minor gampang sekali, teman-teman. Seperti ini dia. Di fret yang kedua, senar 4 dan senar 3, teman-teman boleh menekannya, dan di senar yang kedua, fret yang pertama, teman-teman boleh menggunakan jari telunjuk untuk menekannya. Jadi modelnya seperti ini. Itu adalah A minor. Kemudian Fa-nya. Fa-nya dari kunci F itu adalah akris. Akris, jadi modelnya seperti kunci A. Kunci A kan seperti ini, teman-teman. Nah, geser dia satu fret, jadi dia akris. Nah, teman, karena kita menggunakan jari telunjuk nantinya, maka yang teman-teman gunakan adalah jari kelingking, manis, dan jari tengah. Menekan senar 2, 3, dan 4 di fret yang ketiga. Kemudian, jari telunjuk Anda menekan senar 1 di fret yang pertama. Jadi modelnya seperti ini. Akres. Itu adalah Fa-nya. Sol-nya adalah kunci C. Kunci C itu sangat gampang, teman-teman. Di senar yang kedua, fret yang pertama, kemudian senar yang keempat di fret yang kedua, dan senar yang kelima di fret yang ketiga. C. Itu adalah solnya. Dan La-nya adalah D minor. D minor gampang, teman-teman. Yang pertama, senar 1 di fret yang pertama, kemudian senar 3 di fret yang kedua, dan senar kedua di fret yang ketiga. Jadi model seperti ini. Oke, teman-teman, jadi kita sudah menemukan keenam nada atau tangga nada yang boleh kita pahami hari ini. Dengan keenam itu, percayalah teman-teman sudah bisa menyanyikan lagu dengan sederhana ataupun dengan lumayan bagus. Karena nanti memang pasti ada kunci-kunci yang dibutuhkan yang lain, tapi untuk pemula ini sudah sangat cukup. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tersenyumlah. Ini lagu dari Judika di masa COVID-19 ini. Dia ciptakan untuk sahabat-sahabat kita semua yang sedang berjuang di pandemi COVID-19 ini. Jadi saya akan mencoba menyanyikannya, dan nanti akan saya buatkan
kuncinya buat teman-teman yang ingin mempelajari lagunya. Terima kasih. Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Sakitkah? Kemarakah? Apa yang terjadi dan yang kau alami mungkin terasa berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, baui untukmu, menemanimu, mendoakanmu. Tersenyumlah kau sobat, hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Badai pasti berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat sahabat. Teman-teman, maaf mungkin lagunya kurang bagus, tapi kuncinya pasnya itu untuk teman-teman ikuti. Jadi terima kasih buat teman-temanku semuanya yang mau belajar. Saya akan buat nanti kuncinya dulu juga di bawah. Dan terima kasih buat sobatku semuanya.